Yang dia kata Anwar dulu garang nak bela nasib rakyat, kau sehari hidup susah, jadi saya terpaksalah tanggung. Jadi walaupun naik sedikit, saya masih fikir. Nah, harga diesel dah turun dah. Betul saya cakap. Saya perintah harga minyak turun, diesel dah turun. Masa nak buat, masa kita ada kuasa. Besok saya dah pencen, beletir sana, marah sini macam setengah orang, tak guna dah. Orang tanya, kamu dulu perintah apa tak buat? Petang ini kita mesyuarat Perjanjian Malaysia 1963. Yang kita putuskan dulu, sebahagian besar kita luluskan. Hal ini dah 60 tahun lebih. Kemudian bila saya jadi Perdana Menteri, nak suruh selesai hari esok, tak boleh. Sebahagian besar kita selesaikan. Cara mana kita selesai? Kita runding baik kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Bukan maki hamun, bukan sampai tak nafikan. Saya nak tanya, tanggungjawab ini tanggungjawab bersama, termasuk kerajaan negeri. Orang-orang yang telah pimpin negeri tahu mengapa masa perintah dulu tidak buat secukupnya. Berapa ramai yang jadi menteri-menteri di Sabah? Mana suara mereka dulu? Jadi kita kena ingat. Ya. Kalau nak buat, saya selalu beritahu kawan-kawan saya, kalau nak buat, masa kamu perintah, saya dulu lawan kuat. Masa nak buat, masa kita ada kuasa. Besok saya dah pencen, beletir sana, marah sini macam setengah orang, tak guna dah. Orang tanya, kamu dulu perintah apa tak buat? Jadi tanya saya, sekarang kita lakukan sebaiknya. Masa kita perintah, jangan curi duit negeri, jangan hasut rakyat, kerja khidmat bersama negeri dan persekutuan. Saudara tepuk-tepuk, esok undi silap juga.